Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak melulu membawa dampak buruk bagi semua orang. Salah seorang warga Sumedang berhasil memproduksi APD dan alhasil produk buatannya kini telah merambah di berbagai kota. Pemuda warga Jalan 11 April Dusun Bojong, Desa Ranca Mulia, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, memanfaatkan kondisi pandemi dengan memproduksi alat perlindungan diri atau APD, jenis pelindung wajah atau face shield. Pembuat face shield, Aldi Munawar, mengatakan dirinya mampu memproduksi APD setelah menonton media sosial YouTube. Bahan baku yang digunakannya yakni plastik mika, busa, dan tali pengikat. Aldi Munawar memproduksi APD di rumahnya, kemudian dipasarkan melalui media sosial. Saat ini baru online, rencana jalan. Sudah sampai mana aja nih pemasang keluar? Keluar kota itu ke Solo pernah, ke yang ini sampai 1 Magetan 1.000, lalu Purwakarta 4.000, Tanah Abang, Bandung sendiri juga 1.000. Ini seharinya bisa produksi berapa? Sehari produksi bisa 1.500. Menurut pengakuan Aldi Munawar, dirinya membuat APD jenis face shield setelah keluar dari pekerjaannya sebagai seorang admin di salah satu rumah sakit di Kabupaten Sumedang. Susahnya mendapatkan pekerjaan akhirnya memunculkan ide untuk membuat APD jenis face shield. Kita akan terus support UMKM yang bisa beradaptasi di era pandemi, bisa membaca dan menangkap peluang. Luar biasa, saya berterima kasih pada pemerintah dan keluarga di sini yang telah bisa menangkap peluang masukan hasil dipasarkan ke berbagai daerah, termasuk kita sendiri punya harus menggunakan produk dari. Hasil kreasinya tidak hanya dijual di Kabupaten Sumedang, tetapi telah merambah ke berbagai kota. Hasil penjualannya bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Diki Guntara, Bandung TV.